Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Kai Bahar sakit demam dikejarkan ke hospital. Ini antara komen netizen. Semoga cepat sembuh Kai. Dalam tak sehat tu tetap posing muka comel. Semoga cepat sembuh tau adik Kai Bahar. Halo ke. Okey. Obat lain tengah panas, sakit tengah sejuk. Semoga cepat sembuh Kai, semoga dapat perform dengan sehabis baik 11-11 nanti. Semoga cepat sembuh, eloklah dok hospital bagi sehat cepat sikit, kata beberapa netizen. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.